Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya dalam segmen asas pendawaian ataupun basic wiring. Video kali ini berkaitan dengan ujian rintangan elektro bumi. Jom! Okey, so meter yang kita akan pakai hari ini, meter ni lah, meter earth tester. Okey, untuk ujian rintangan elektro bumi, so meter ni lah yang kita akan pakai. Ni meter ni saya dah pernah review untuk ujian earth tester sebelum ni. So hari ini kita pakai yang jenis digital lah. Okey, yang ni lebih tricky, yang ni lebih mudah sikit. Okey, kedua-dua sama je. Wire sama sahaja. Dia punya sengat ataupun ukuran dia pun lebih kurang sama sahaja. Tenang je. Okey, ada hijau, ada kuning, ada merah. Sini pun sama. Ada hijau, kuning, ada merah. Ni wire dia. Okey, hijau, kuning, merah. Sama je. Okey, so hari ini kita lebih pada yang digital lah. Okey, untuk untuk nilai rintangan elektrik bumi, okey, sekurang-kurangnya 10 ohm ke bawah. Okey, kita nak nilai rintangan elektrik bumi kalau boleh 10 ohm ke bawah. Itu peraturan daripada ST. Wajiblah. ST ada mengeluarkan beberapa buku. Tahun 2008 dia keluarkan, dia nak 10 ohm ke bawah nilai rintangan elektrik bumi. Tapi cetakan kedua buku dia pada tahun 2015. Okey, yang ni banyak pertikaian. Okey, untuk nilai rintangan pada tahun 2015, kalau tak silap saya, 500 ohm. So yang tu banyak pertikaian lah. 16, okey, cetakan tahun 2016. Cetakan pada tahun 2016, tapi dia terbit pada tahun 2022 kalau tak silap saya. Okey, untuk tahun cetakan tahun 2016, okey, nilai rintangan elektrik bumi mestilah bawah pada 10 ohm. Okey, tu yang terbarulah yang kita guna pakai. So setiap elektrik bumi sepatutnya bawah pada 10 ohm. Okey, so macam mana nak buat? Yang ni senang sahaja. Yang merah, sorry, yang hijau, letak hijau. Okey, kita akan buka. Yang kuning, kabel kuning, letak pada kuning, hijau, kuning. Yang merah, okey, sambung pada merah. Ha, macam tu. Dan wayar ni macam mana? Wayar ni yang kuning, tak kuning. Okey, kuning. Lepas tu satu lagi merah. Kuning, merah, hijau. Hijau pada elektrik bumi. Hijau ni pada elektrik bumi yang kita nak test. Okey. So macam ni saya lukis sekejap. Contoh ni elektrik bumi. Okey, contoh elektrik bumi. Meter. Okey, meter. Ha, lepas tu kabel hijau kita letak dekat elektrik bumi masuk pada meter. Lepas tu kabel kuning, mana nak pakai kuning? Pakai hitam eh, ganti kuning. Hitam. Kita pakai paku dia. Ha, ni paku dia. Cucuk paku. Dan kabel merah, kita ada paku ni eh. Ada paku dia merah ni. So kabel merah. Dia lebih jauh, lebih panjang. Ha, merah. So bila kita dah buat macam ni, ni elektrod, ni paku kuning, ni paku merah. So kita akan tekan, kita akan setkan yang pertama, kita akan setkan pada earth voltage. Kita nak tengok dalam kawasan ni, kawasan tanah ni ada voltage ataupun tidak. So kita tekanlah. Okey, kita tekan. So kalau kosong, maksudnya tak ada voltage. Okey, selamat. Kawasan ni maksudnya selamat, tak ada voltage. Seterusnya kita setkan pada, kalau boleh, kita setkan pada yang besar dululah. Okey, setkan pada 2000. Okey, dan kita tekan. Maksud ini tak bersambung lah, tak ada bacaan, maksudnya kabel putus dan sebagainya lah, ataupun rintangan dia terlalu tinggi, tak boleh baca. Okey, kalau tak boleh baca, kita cuba turunkan pada nilai yang kecil, 200, ataupun tak boleh baca lagi, kita turunkan kepada 20. Okey, sekiranya kita letak dekat tanah, mungkin akan ada bacaan. Okey, contohnya saya shortkan lah. Okey, saya shortkan ketiga-tiga ni. Ha, ketiga-tiga tu kita short. Okey. Ha, kan ada bacaan. Maksudnya ketiga-tiga tu bersambunglah. Okey, kalau dalam tanah dia akan ada bacaan. Okey, tapi tak, kalau tak bersambung,
tak bersambung, tak bersambung dia tak akan ada bacaan. Okey, sekiranya bersambung dia akan ada bacaan. Dan bacaan ni mestilah bawah pada 10. Okey, contohnya 3, 2. Kita turunkan lagi pada 20, 200. Dia boleh baca 1 titik perpuluhan. Ataupun kita turunkan lagi pada 20, dia ada 2 titik perpuluhan. Maksudnya kalau 20 ni lebih detail, lebih tepatlah bacaan dia. Dan jarak, okey, jarak antara elektrod dengan wayar kuning ataupun spike kuning ni lebih kurang, lebih kurang samalah dengan spike kuning dengan spike merah. Okey, kita bagi lebih kurang jarak 5 hingga 10 meter lah. Ini pun sama. Okey, 5 hingga 10 meter lebih kurang lah, lebih kurang. Ataupun lebih mudah, kita tarik je wayar merah ni sampai habis maksimum, kita tarik je wayar kuning ni sampai habis maksimum. So kita ambil bacaan. Okey, kita tekan macam tadi lah, tekan daripada 2000, tengok berapa bacaan dia. Contohnya kat sini dapat, contohnya lah, contoh-contoh dapat, contoh-contoh dapat, kita tandakan Z1. Okey, Z1 ataupun galangan 1 kita dapat contoh 8 ohm. Contoh, sebab sini, sebab sini saya tak pergi lagi ke keluar tu, nanti kita buat. Okey, so kita dah dapat bacaan 8 ohm. So kita set lah daripada 2000 berapa bacaan, 200 ataupun 20 ohm. Untuk lebih tepat 20 ohm kita ambil. So kita dapat bacaan sampai 2 titik perpuluhan lah. Okey, so tengok mana yang kita nak, tak kisah sama ada pada bacaan 2000 ataupun 200 ataupun 20. Okey, cuma kalau nak lebih tepat ambil yang bacaan pada 20 ohm lah. Okey, so bila dah dapat bacaan, kita tanda Z1 contohnya dapat 8 ohm. Okey, so kita ubah pula. Kita ubah yang wayar kuning ni, kita ubah ke kiri. Okey, kita ubah ke kiri. Contoh, kita ubah ke kiri. Spike kuning tadi ke sini. Okey, sama juga lebih kurang 5 meter jarak, 5 meter, 5 hingga 10 meter. So kita tanda ni Z2, yang sini tadi Z1. Okey, cuba buat proses yang sama. Z2. Okey, kita akan test earth voltage ada ke tak voltage ke bawah ni. Kalau tak ada, selamat. Okey, tekan, tak ada, selamat. So lepas tu kita setkan pada 2000, dapatkan bacaan. Okey, so 200 dapatkan bacaan, sekarang ni kosong lah sebab saya shortkan dia. Okey, so 220, so kita akan dapat bacaan 0.02. Memang tak dapat lah kalau real punya, memang tak dapat lah 0.02 ni. Ni sebab dapat, sebab saya shortkan. Okey, bila kita buat dekat tanah nanti, kita akan dapat bacaan betul lah. Contoh kita dapat 7 ohm. Okey, yang kedua ataupun Z2 kita dapat 7 ohm. Okey, bila dah dapat bacaan, kita ubah kepada wayar kuning tadi, kita ubah ke kanan pula. Okey, kita ubah ke sini pula. Okey, jarak dia lebih kurang lah 5 hingga 10 meter lebih kurang. Okey, ke kiri, ke kanan. Okey, yang ni yang kuning je yang gerak. Okey, so yang ni kita tanda Z3. Okey, Z3 sama dengan, proses yang sama kita buat, kita ambil kepada earth voltage, tekan, kalau ada bacaan kita record, kalau tak ada kosong lah. Okey, dan kita pergi pada 2000, test. Okey, contoh turun pada 200, tak dapat kosong lagi, turun pada 20, kita akan dapat bacaan lebih detail. Contoh kat sini, okey, contoh kat sini dapat 7 juga. Okey, so kita akan dapatkan total dia Z1, Z2, Z3. Macam mana nak buat Z total, sama dengan Z1 plus Z2 plus Z3 bahagi dengan 3 lah, sebab 3 kali kita buat. So kita akan dapat Z total lah. So lebih kurang 7 ohm lah, lebih kurang lah, plus minus lebih kurang 7 ohm kita akan dapat. Okay, boleh? Jom kita buat kat padang. Dah. Okay, Z1 lah. Okay, test. Earth voltage. Tak bawa je, tak angkat. Tak bawa je. Earth voltage. Ada. Dia ada.
kosong. Kosong ah? Ha? Satu pergi ke 2000. Yes. Okay, berapa? 5. 5. Cuba 200. 5.1. 5.1. 20. 5.06. Okey, cantik. Set 1. Tanda 5.16. Set 1. Kuning-kuning ke kiri. Ke kiri 10 meter. Tinggi 15. Sampai longkan tu je. Tegang wayar, tegang wayar. Ah dah. Eh, meter tak yuk gerak. Okey. Test. Okay, test guys. Oh, voltage. Tekan, tekan. Tekan je. 5.1 ohm. 5.05. Tadi apa? 5.01. Okay, Z2. 5.1. Z2. 5.05. 1.05. Okey, Z3. Mana dekat tu nak ni? Eh, kita sikit. Taklah, taklah. Okey, dah 10 meter. Meter jangan gerak. Mat. Jangan meter bijak. Ha. Ke sini sikit eh. Kan ketarik. Lagi, 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 lagi. Okey. Okey dah. Kacau dia. Tak mari kita pecah. Aduh. Okey. Botih. Kosong. 5.01. 5.05. Sama macam tadi. Ini lebih kurang 5 jelah eh. Betul. 5 ohm. Okey, cantik atau 5 ohm. Okey. Okey, itulah proses dia. Alamak. Okay, team B ready. Oh. Okay, test earth. Oh, voltage. Kosong ya. Okey. Set pada 200. 2000. Berapa? 2. 200. 3.2. 20. Okey, saya ingat 3.22. Z1 3.22. Okey, tukar pada Z tu. Off low. 3.22. Yeah. Ambil sebelah kiri dulu. Sebelah kiri dulu. Oi, jangan gerak, jangan gerak. Jangan tarik meter. Kau yang tongkat tu. Eh. Sini sikit dah. Sini, Adam, sini sikit. Meter sini. Ah, tegangkan. Ah, okey. Okay. At voltage. Oh, ada 0.01. Ada buat eh? 0.01 buat. Tapi tak apalah, kecil sangat. Alright, so 2000. 0 ohm. Haa, ah, tak tekan tadi. Kos, kos 2. Okey, 2. 200. 3.2. 20. 3.21. Okey, Z2 3.21. Okey, Z3. Pegang meter, pegang meter. Gerak nanti Adam. Okay,
Dam kat jerat tu. Ah, ha, boleh tu. Okey, boleh. Okey, test. Dah tekan ah. Kosong. Okey, 2000. Dua. Okey, 200. Dua ratus tiga poin dua satu. Silau. Okey, 3.21. Sama dengan Z2 tadi ya? Haa. Okey. Mana ahli grup ni? Grup B. Haa, tu dia grup B. Okay, so Z kita dapat anggaran 3 eh? 3 je. Okay, cantik lah elektrik bumi kita 3 ohm sahaja. Okay, jom. So, macam mana? Mudah je kan? Alright, so diharap dengan adanya video ni dapat membantu kerja-kerja pendawaian anda. Okay, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.